dari seluruh dunia maunya ke situ, teman-teman, tahu nggak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat rezeki hari ini. Hai teman-teman. Dari rumah, tahu nggak ya? Capean. Hari ini kita mau kemana? Mau kemana ini liatin? Kita mau liatin. Tahu nggak hari ini kita mau ke spot di Swiss yang paling digemari, hasilnya paling disenengin sama turis. Turis dari mana aja datangnya ke sini. Jadinya. Surprise. Lihat itu, wow. Ya jelas. Pokoknya kita harus kesana, ngajak adikku kesana, maupun nakatku. Terima kasih udah diajak jalan-jalan. Spot yang paling digemarin sama turis dari seluruh dunia. Semua turis dari seluruh dunia maunya ke situ, teman-teman, tahu nggak? Ponakanku, teman-teman, yang cerewet ini ponakan kesayanganku. Ini bule kecil ini ponakanku. Coba kamu ngomong, Dek. Halo. Halo. Halo, aku Rian. Aku Rian. Apa kabar, teman-teman? Apa kabar? Apa kabar, teman-teman? Gitu. Itu adekku tuh. Banyak orang yang mau ke atas, ternyata banyak banget orang ke atas. Oke teman-teman, kita mau beli tiket dulu ya. Thank you.
teman-teman, kita sekarang udah ada di Gondel dan kita mana ke atas. Kita sekarang lagi berhenti, cuman dikasih waktu 5 menit teman-teman untuk ngeliat ya panorama dari atas, dari apa gua ini sebetulnya gua. Jadi kita itu di bawahnya, di tengah-tengah tepi gunung, dan kita dikasih waktu 5 menit untuk menyaksikan keindahan benar-benar bagus banget. Lihat teman-teman, spektakuler. Kita udah ditampil. Tadi yang reservasi terakhir. Akhirnya kita nyampe. Nah, kita udah nyampe Jungfrau ya, teman-teman. Jadi teman-teman, ini ponakanku agak mual dikit karena apa? Ini kan karena di atas banget ya, jadi udaranya itu sangat tipis gitu loh. Dan kita harus sarapan atau harus makan dulu, perut diisi dulu kalau mau ke atas, biar kita nggak mual kesini itu. Setiap hari kita main, ya, jadi kita harus menikmati sambil senang di sini biasa. Terus ini ada buahnya, kita ada mangga sama cherry. Ya. Mau ini lagi?
kita nggak bisa keluar teman-teman karena bahaya longsor gitu loh. Jadi mereka nggak mengizinkan kita keluar gitu. Jadi kita sekarang menuju ke Ice Palace. Ice Palace dan apa? Di sini dingin. Dan juga karena di dalam gua atau di dalam tebing juga, makanya harus bawa jaket. Meskipun di summer kita tetap harus bawa jaket teman-teman. Nah, kita ke Sphinx ya teman-teman, Sphinx. Hai Skalas, ini jalannya. Piknik di sini. Ya, kita di dalam sini. Dalam sini tadi. Nah, terus sekarang ada kita ada di pokoknya di dalam di sini. Nah, jadi benar-benar di dalam gunung tebing. Ini kalau pas udaranya bagus dan apa di luar bisa dapat spot yang bagus ya. Cuman sayang mendung dan bahaya longsor hari ini, jadi ditutup teman-teman. Alpin Sensation. Thank you.
memorinya, apa namanya, orang-orang yang dulu mengerjakan atau bekerja di tebing, bikin. Jadi ini nama-namanya, teman-teman. Tuh tahun-tahunnya dia tuh, tahun 1873, meninggal 1898. Jadi mereka-mereka ini pahlawan-pahlawan yang dulu membangun goa atau apa, Jungfraujoch ini. Jadi nih teman-teman, jadi banyak banget pahlawan-pahlawan yang benar-benar berjasa dalam proyek ini, teman-teman. Wow, lumayan dingin sih, tapi kita menikmati banget. Tuh teman-teman, ini apa, benar-benar yang paling tinggi. Jadi benar-benar gua ini di ketinggian 3482 meter. Jadi benar-benar tinggi, teman-teman. Makanya kita agak nafas agak susah juga sih. Jadi yang punya asma atau punya masalah pernafasan, kayaknya nggak dianjurkan deh mampir ke sini, karena bisa nanti nggak bisa nafas gitu. Dan sekarang kita memasuki ice palace. Dingin banget. Jadi teman-teman, kita harus di sini yang benar-benar pakai jaket. Jadi kalau misalnya nggak pakai jaket itu benar-benar dingin banget ya. Ini es batu beneran ini. Tuh. Es batu. Dan untung kita pakai jaket dan kita nggak dingin sih. Jadi nggak terlalu dingin banget kayak orang yang nggak pakai jaket. Ini top of Europe. Jadi kamu ngedance, Rian. Kita di dalam ruangan ini sendiri, guys. Nikmatin suasana gua, guys. Liatin. Rian, kamu nanti kepleset. Harus bungkuk untuk kita kecil. Untung kita kurang kecil. Kita mini. Aduh, buat ukuran Eropa kita mini, guys. Dari apa?
patung yang dari es juga. Dan nih lihat dari sini. Ah, ada burung, Dek. Burung Garuda, Dek. Lihat tuh, Dek. Ini Charlie Chaplin and the Kid. Itu dia, banyol deh dia, banyol. Nah, ini Charlie Chaplin, teman-teman. Itu lagi. Teman-teman, kita mau meneruskan perjalanan pulang ke bawah. Dan ini satu gondel buat cuma